Assalamualaikum sahabat Rekan Official semuanya. Kali ini saya sedang berada di depan stasiun Cikajang yang berketinggian 1246 di atas permukaan laut. Stasiun Cikajang ini merupakan stasiun tertinggi di Indonesia yang dimiliki saat ini. Tidak ada yang mengalahkan. Stasiun yang paling tertinggi di Indonesia hanya di stasiun Cikajang. Beginilah kondisi stasiun Cikajang setelah dinonaktifkan 40 tahun silam. Dan kondisinya pun sangat prihatinkan ya, karena sebagian material sudah tidak dijumpai di sini dan tulisan Cikajangnya masih tersedia untungnya ya. Jadi kita dapat menemui dengan mudah stasiun Cikajang ini. Terletak di ketinggian 1246 di atas permukaan laut. Nah, untuk review kali ini kita akan mereview stasiun Cikajang terlebih dahulu. Yuk simak video Railfans Official sampai selesai. Beginilah sahabat kondisi stasiun Cikajang saat ini. Bangunannya masih tersedia, cuma bahan-bahan materialnya seperti genteng dan yang lainnya sudah tidak ditemukan ya di sini. Ini sudah menjadi rumah rumput liar ya ternyata. Nah, di sini merupakan entah itu pintu masuk atau keluar. Nah, pintu masuk di sini. Nah, di sana ini merupakan kayaknya ini bekas rel ya. Dan di sini juga bangunannya sangat kokoh, merupakan bangunan peninggalan Belanda. Dan kita akan tinjau ke dalam ya, seperti apa keadaannya sekarang. Yuk saksikan video Railfans Official sampai selesai. Kita akan mencari jejak rel. Nah, inilah sahabat rel yang masih tersedia saat ini. Rel yang masih tersedia saat ini masih kelihatan ya bekasnya. Nah, ini merupakan jalur menuju ke arah Garut dari ke sana ya. Nah, ini merupakan stasiun Cikajang, ini merupakan stasiun pemberhentian terakhir di kota Garut setelah dari Cibatu menuju Garut lalu diteruskan sampai ke jalur Cikajang. Berharap stasiun ini direaktivasi oleh tim dari PT KAI, semoga saja bisa terlaksana. Kita akan mereview dari luar dulu, soal ini nanti kita review dari dalam. Inilah bekas relnya masih tersedia ternyata sahabat. Wah, masih kuat ternyata, masih kokoh ya, masih utuh relnya. Ya Allah, beginilah kondisi stasiun Cikajang saat ini. Dan ini merupakan jalur rel ya, jalurnya ya, jalur rel merupakan pintu keberangkatan dari sini nih. Nah, kita akan coba masuk. Oke. Stasiun Cikajang kondisinya saat ini, kondisi terkini saat ini setelah beberapa puluh tahun silam nonaktif ini entah tahu. Nah, ini merupakan pintu masuk ya dari sini, karena ini sudah terhalang oleh rumah warga maka kita tidak bisa mengecek bagian sana ya, ini sudah tertutup oleh pemukiman warga. Sekarang kita review bangunannya, ternyata masih kokoh ya. Nah, merupakan bangunan zaman Belanda sehingga kuat sampai beberapa puluh tahun juga. Nah, luar biasa. Nah, beginilah sahabat kondisi stasiun Cikajang saat ini, kondisinya sangat memprihatinkan. Semoga dari PT KAI berharap direaktivasi stasiun Cikajang ini karena merupakan sarana pembantu untuk sarana angkut, merupakan pembantu untuk sarana transportasi di Cikajang ini menggunakan jalur kereta api ya, memudahkan warga sekitar untuk bepergian dari Cikajang menuju Garut menggunakan kereta api.
mudah-mudahan saja cepat terrealisasi setelah Cibatu Garut direaktivasi, berharap dilanjutkan ke stasiun Cikajang saat ini. Karena warga pun sangat mendamba-dambakan dan mengharapkan kereta api datang kembali ke daerah Cikajang ini. Mantap, luar biasa. Nah, beginilah kondisinya saat ini. Sudah ditumbuhi oleh rumput liar ya. Oke, nah ini jalurnya masih tersedia nih. Ini merupakan pintu menuju rel ya, keberangkatan dari sini. Oke, kita saat ini kita akan menuju ke sana. Mantap, luar biasa. Bangunannya masih ada sehingga dengan mudah dijumpai stasiun Cikajang ini. Mantap. Akhirnya rasa penasaran saya mengunjungi stasiun Cikajang terobati. Karena saat ini saya baru pertama kali lagi menginjakan kaki di stasiun Cikajang setelah belusukan pertama. Sayangnya saya tidak memvideokan atau mempublikasikan karena kondisi saat itu handphonenya juga masih jadul ya. Baru pertama kali kesini lagi sekarang ya. Sudah beberapa tahun kebelakang saya meninjau stasiun Cikajang ini. Dan dulu belum ditumbuhi oleh rumput liar, sekarang sudah banyak rumput di sini. Oke, ikuti terus kelanjutan dari channel Relevance Official ini. Setelah ini kita akan review stasiun mana lagi. Komen di bawah ya sahabat. Inilah sahabat kondisi stasiun Cikajang saat ini, ditumbuhi rerumputan liar. Ditumbuhi tumbuhan liar dan banyak sampah berserakan di sini ya. Nah, material bangunannya sudah terjumpai seperti genteng, entah tak YouTube kemana ya. Beginilah ala kadarnya kondisi stasiun Cikajang saat ini. Semuanya mengharapkan dari PT KAI untuk mereaktivasi kembali stasiun Cikajang ini. Nah, ini kalau gak salah tempatnya ruang tunggu ya di situ. Kalau ini merupakan ruang pembelian tiketnya di sini. Atau mungkin di sebelah sana ya, karena saya tidak tahu. Bagi yang tahu silakan, tempat ini dulunya apa. Bagi yang sudah yang pengalaman atau mengalami stasiun Cikajang ini masih aktif atau berjalan Sijaya, silakan komentar di bawah dulu ini tepatnya tempat apa ya, dan sebelah sana tempat ruang tunggu sebelah mana dan ruang tiketnya itu di sebelah mana. Oke, silakan komen di bawah bagi sahabat yang tahu stasiun Cikajang dulunya seperti apa. Kita akan review sekelilingnya. Nah, mantap banget, potensinya di stasiun Cikajang ini sangat tinggi loh sahabat. Nah, dengan keadaan alamnya yang masih segar, alami lah, pokoknya kalau misalkan diaktifkan kembali mantap sahabat ya. Di sini kondisi stasiun Cikajang saat ini. Setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan warga sekitar bagaimana reaksinya jika stasiun Cikajang ini diaktifkan kembali. Kita akan tanya dulu kepada siapa ya. Aduh, susah ya cari warga sekitar. Kalau anak kecil gak mungkin tahu stasiun Cikajang. Nah, di stasiun Cikajang ini terdapat beberapa jalur ya. Ini jalur yang pertama di sini ya. Jalur yang kedua. Nah, kita akan cari jejak dulu. Nah, bekas jalurnya masih tersedia ternyata sahabat. Ini dia relnya nih. Nah, nih relnya masih ada di area stasiun Cikajang ini. Dan luas ternyata ya stasiun Cikajang. Lumayan. Wah,
Tidak sia-sia saya jauh datang ke sini menjumpai stasiun Cikajang dan kondisinya saat ini seperti ini. Ya. Oke, kita akan tuju sebelah sana. Nah, kita akan cari jejak-jejak yang lainnya di stasiun Cikajang ini ada apa. Tulisannya masih tersedia ya sahabat. Cikajang pakai T kalau zaman dulu ya. Cikajang. Ya. Bangunannya sudah sangat memprihatinkan ternyata sahabat. Kita harus ke dari sini. Nah, beginilah posisinya seperti pada di gambar zaman dulu ya. Kita akan abadikan dulu, nanti kita akan posting before afternya ya. Berharap stasiun ini direaktivasi, mudah-mudahan PT KAI segera melaksanakan reaktivasi sampai ke stasiun Cikajang ini supaya membantu semua masyarakat dalam sarana transportasi, memudahkan dan mempermudah ya akses warga masyarakat menaiki kereta api ke daerah Cikajang dari sampai Garut ya. Mudah-mudahan. Berapa? Kata kau itu luas. Oke, sahabat Relevance Official semuanya, mungkin itulah sekilas cuplikan mengenai review dari stasiun Cikajang ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga Cikajang cepat dan tepat direaktivasi sama PT KAI. Ingat, seputar perkeretaapian mengenai kereta api hanya dari PT KAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe untuk mengembangkan channel kita semuanya dan memajukan kedepannya supaya lebih baik lagi dan sama-sama kita berkembang ya bersama channel Relevance Official.